dasarnya semua mama bisa menyusui. Cuman masalahnya adalah kadang-kadang kita tidak mengerti bagaimana cara manajemen laktasi itu. Sehingga mama bisa berkonsultasi dengan konselor laktasi atau dokter laktasi yang nanti bisa akan mengajarkan bagaimana manajemen pada ibu yang ingin menyusui. Rekomendasi dari WHO itu berikanlah ASI mulai dari 0 bulan sampai 6 bulan. Itu hanya diberikan ASI saja, tidak diberikan cairan apapun, meskipun juga air putih. Nah, mulai 6 bulan sampai umur 2 tahun, bayi sudah mulai mendapatkan makanan pendamping ASI dan mama tetap bisa menyusui sampai 2 tahun. Untuk proses setelah 2 tahun, itu kita mulai melakukan proses penyapihan.